Transformasi pertanian merupakan salah satu peningkatan nilai tambah dalam pembangunan pariwisata, khususnya dunia agrowisata. Salah satunya adalah pengembangan varietas tanaman baru di Samosir, yaitu Kebun Anggur Puro Cafe HKBP, yang berdiri di atas lahan HKBP Distrik 7 Kabupaten Samosir. Setelah diresmikan oleh Eporus HKBP PDT Dr. Robinson Butar-Butar 2 tahun lalu, maka oleh beberapa hamba Tuhan dan beberapa jemaatnya di bawah pembinaan Praeses HKBP Distrik 7 Samosir. Ya, kita panen anggur terbaik di negeri indah pegunungan surga. Langsung di mana rupanya ini? Udah. Ini anggurnya jenis dari apa ya? Ada dua berapa jenis? Ah, ini jenis namanya kayak ungu, pink, hijau ya kan. Tak pelak, 2 tahun setelah ditanam, kebun anggur yang mulai berbuah lebat ini berubah menjadi destinasi wisata baru yang diminati oleh warga yang datang hampir setiap harinya. Bahkan Kepala Dinas Pariwisata Samosir Teti Naibao langsung hadir ke kebun anggur yang berada di tengah kota Pamururan usai menonton tayangan Green Berita TV sebelumnya. Apa kata Kadis Pariwisata dan salah satu pihak pengelola Bori Pasaribu yang juga Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir ini? Simak tayangan berikut ini. Selamat sore, saya Perandus Tangan Green Berita TV. Hari ini kita ketemu lagi di kebun anggurnya Samosir, yaitu Kebun Anggur Puro Cafe. Kenapa dibilang Kebun Anggur Puro Cafe? Karena persis di belakang Puro Cafe. Kemarin tayangan pertama banyak yang nanya, di mana sih tempatnya? Persis di belakang Puro Cafe, komplek KBP Distrik 7 Samosir, Pangururan. Nah, ini ternyata hari ini kedatangan lagi nih seorang tamu spesial, yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir, yaitu Ibu Teti Naibaho, langsung disambut oleh pengelola daripada kebun anggur ini, yaitu Bapak Bori Pasaribu. Tahu nggak, kesehariannya adalah seorang Sekretaris Dinas Pendidikan, tapi hatinya benar-benar luar biasa untuk pertanian Samosir. Langsung saja nih, Ibu Kadis, orang semuanya sebelumnya. Orang. Ya, hari ini datang. Gimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba datang ke sini, muncul tiba-tiba gitu? Gimana ceritanya? Aku lihat postingan di Samosir Green. Wow. Lihat postingan teman-teman yang lain. Iya. Terus yang baru pulang dari Bali, iya. Aku harus ke sana. Iya. Lalu aku telepon lah orang yang kenal yang ada di sini. Katanya langsung aja jumpai pemilik anggurnya. Iya, iya. Gak lucu juga ya, seorang kadis pariwisata gak datang, gak lihat wisata baru ya. Sudah pernah, tapi itu masih berbunga. Masih berbunga ya? Oh, masih tunggu ya. Iya, iya. Nah, setelah berbunga, di sekarang berbuah. Bukan hanya berbunga, tapi udah berbuah. Gimana Ibu Kadis melihat peluang wisata, agrowisata di Samosir seperti yang dilakukan oleh Pak Bori Pasaribu dan teman-temannya? Optimis. Ternyata memang Samosir itu tidak hanya sekedar negeri-negeri dengan surga. Tempatnya yang indah saja ya. Iya, memang benar surga sebenarnya untuk pertanian. Anggur aja numbuh. Numbuh ya. Ya kan? Hmm. Ini kayaknya kayak mimpi saya sebenarnya. Mimpi, benar nggak ya. Ada anggurnya. Kemarin kan waktu lihat kan masih cuma daun-daun berbunga. Jangan-jangan gugur semua. Iya. Ternyata ini kenyataan. Kadang-kadang kita ketika itu sinis juga ya. Benar enggak ini gitu sinis, ya? Gitu. Nanti jadi enggak buahnya. Ah, apalagi gitu. Ini lihat ini kan benar enggak ini ya gitu kan rupanya. Sekarang ternyata kita menemukan the best quality anggur grapes di Samosir dekat-dekat dengan surga. Iya. Oke. Okay. Hebat sekali ini petani. Ini kan Bu Kadis kan pasti ya. Berapa rumah ini Pak Bori Pasaribu tulang? Untuk greenhouse-nya kita ada 7 lorong. 7 lorong. Oke. Okay. 7 lorong kan? Misalkan nih, kan nggak semua harus berbuah kan? Tiba-tiba wisatawannya melonjak nih ke sini nih. Ya, gimana sarannya Bu Kadis kepada orang-orang yang kepada masyarakat petani supaya mengembangkan seperti ini lagi sebagai bagian daripada agrowisata? Pertama mungkin dari sisi pariwisata saya bicara, ini menjadi salah satu daya tarik baru. Iya. Kalaupun tidak, misalnya tidak musimnya, minimal pengunjung mendapat edukasi tentang jenis anggur, cara merawatnya, betul. Cerita tentang kesabaran, cerita tentang keuletan, iya. Dan yang paling penting ternyata anggur itu tidak hanya tumbuh di Eropa atau di Amerika sana, juga tumbuh di Tanah Batak yang sangat kita cintai. Manisnya pun ternyata tidak kalah ya, bukan sih? Manis ya. Lalu yang kedua mungkin ini manis sekali ya? Ya, ketika panen. Harganya harus mahal karena beli sendiri harus lebih mahal daripada beli di toko. Seperti di Brastagi ya. Iya, beli jeruk sendiri pasti harga lebih tinggi.
Ini juga dan kan? Satu-satunya mungkin di Sumatera Utara ada agrowisata iya, anggur. Iya, satu-satunya di kawasan Toba nih. Dan tempatnya paling unik itu strategis iya. Di kota. Di kota. Iya. Biasanya kan tempat khusus kan ternyata di kota ya. Dan sederhana sekali, tidak terlalu banyak ya apa namanya pagar-pagar yang ketat gitu, gampang orang masuk ya. Nah, terutama untuk edukasi. Untuk edukasi ya. Oke, sarannya Ibu Kadis kepada masyarakat lain untuk mengembangkan seperti ini. Yuk ajak teman-teman yang lain, terutama media, ikut aja menanam saham, mengembangkan kebun anggur di Samosir. Kapan meliputnya kami kalau media suruh nanam? Oh, Samosir ini nggak usah, yang lain aja. Ada yeah, Pak yeah, Bori, yeah. Ada Mang Bursa itu, yeah. Ya kan? Diajak aja, atau mungkin diedukasi kelompok-kelompok masyarakat yang tekun ya, yeah. Yang ulet. Karena ternyata memang ya bekerja itu butuh keuletan, tidak harus katanya ditabur langsung tumbuh, tidak mungkin seperti itu. Semua kan butuh proses. Yeah. Maka saya berharap kepada petani anggur Samosir, yuk ajak kami, yeah. Ajak warga Samosir, kita buka lagi lahan yang baru. Betul. Ada nggak rencana untuk kolaborasi dengan Kadis Pertanian supaya mendorong juga yeah. Yang seperti ini di varietas baru di mereka? Kita ajak Bu Kadis Pertanian ke sini, sama-sama kita. Kadis Pendidikan aja berhasil mendidik, ya kan? Yeah. Berarti pertanian berhasil menanam, pariwisata berhasil menjual. Iya. Yeah. Luar biasa ya. Nah, langsung aja nih Bu. Ya, Pak Bori Pasar Ibu. Sekali lagi kami ingin dengar nih. Luar biasa bagaimana respon masyarakat melihat kebun anggur ini. Gimana Pak Bori Pasar Ibu bersama teman-teman merasakannya? Silakan. Baik ya, terima kasih. Kami cukup senang ya dengan respon para pengunjung yang iya. Sudah datang di kebun kami, kebun iya. Anggur. Iya. Nama kebun ini namanya Bogorola Farm. Oh. Nah, jadi ini memang inisiasi dari Perhalado dari Akademian Baru dan sudah kita kembangkan hampir satu tahun lebih lah. Iya. Dan setahun langsung berbuah. Iya, satu tahun sudah berbuah. Tidak terlalu sulit sih menanam anggur ini. Iya. Asal memang kita harus ulet lah. Ulet ya, sabar ya. Sabar. Karena agak manja nih pohon anggurnya. Iya betul. Sayang sayang. Sayang. Boleh tahu nih berapa jenis buah anggur? Di sini ya, jenisnya untuk variatisnya itu lebih dari 20-an jenis. Wow, banyak juga ya. Iya, ada 20-an jenis. Kalau ini apa nih? Kalau ini dia ninel. Ninel. Ini kok ada lonjong ya, yang lonjong ini namanya kerasapa. Iya. Kemudian ada lonjong tapi lebih besar dia baikonur. Baikonur sekarang ada di tangan Ibu Kadis. Beda-bedanya apa rasanya atau apanya? Bentuknya. Bedanya dari bentuk udah pasti beda, tapi dari rasa juga sangat berbeda. Ada nggak yang terampa biji sekali? Ya ada. Itu apa nama jenisnya? Itu namanya kerasapa. Kerasapa. Seperti ini batik kerasapa. Iya. Ini kecil ini ya. Iya. Oh, ini kerasapa atau biji ya? Belum ditimbang soalnya. Terus? Aku takut mah belum ditimbang. Oh, kerasapa ya? Iya. Oke. Okay. Nah. Lagi. Baik. Nah, jadi kan Pak Bori Pasar Ibu. Apa pesannya kepada masyarakat lain yang ingin mencoba seperti ini? Ya. Berapa modal dan juga pesannya? Modal juga penting nih. Kalau modal sih tidak terlalu besar lah. Tapi modal memang kendala. Ya kemauan kita untuk menanam. Ya. Saya pikir tidak ada kendala ya. Dengan modal ya. Ya. Kalau memang ada apa ya kelompok petani yang ingin menanam anggur, ya. Itu kami juga siap sebagai apa? Mendampingi supervisi ya. Mendampingi supaya betul-betul bisa berhasil. Iya. Ya mungkin bisa kita kolaborasi dengan kalau, pertanian. Kalau seperti ini dua rantai ya? Iya. Tujuh lorong kurang. Ya? Ya tujuh lorong. Habis berapa modal lah? Biaya kemarin awalnya. Biaya awalnya. Ada nggak 100 juta? Greenhouse mungkin ya. Tidak sampai. Tidak sampai 100 juta? Karena dia ternyata ya? Iya, tidak sampai. Nggak sampai ya? Tujuh orang kan. Iya. Ini bagi 10 orang. Kalau cuma dibagi 3-4 orang ya, yeah. Lebih hemat ya. Kita mungkin modal yang paling besar ini hanya perolehan bibit. Perolehan bibit ya. Iya, ya. Yang besar. Yang lainnya saya pikir tidak terlalu. Cuman perlu kesabaran aja ya. Kayak Pak Sedis kan dulunya tiap malam mungkin jam 6 jam 7 dia bisa di rumah. Sekarang jam 10 malam harus lihat. Betul. Memang waktu dari kantor kita pulang ya sekitar jam 18. Iya, iya. Jam 19 kita sudah di sini sampai jam ya. 10 malam. Wah.
awalnya, tetapi kalau sekarang ya karena sudah agak tenang ya, sudah mulai berbuah ya. Ketika masa pertumbuhannya aja ya. Masa pertumbuhannya harus kita jaga. Satu hal lagi, apakah pupuknya pakai pupuk alami atau gimana? Ya, kita pakai pupuk kompos, kemudian kita pakai tanah humus dan juga sekam padi dan itu yang kita campurkan dengan tanah yang sudah ada di lokasi pertanian ini. Tapi walaupun ada kimia, tapi lebih banyak organiknya ya. Sudah pasti kita lebih banyak organik. Kimia kita hanya sedikit ya, kita cor ya, itu hanya waktu pertumbuhan, waktu usia 2 bulan sampai dengan 6 bulan itu kita buat kimia sama dolomit ya untuk menjaga pH tanah ya. PH tanah yang paling utama. Baik, kalau gitu mungkin Ibu Kadis untuk para wisata Samosir, silakan apa pesannya? Ya. Pertama, terima kasih kepada petani anggur juga Samosir Green yang telah mempublish daya tarik baru di Samosir. Ya, ya. Untuk wisatawan seluruh dunia dan juga Indonesia, ya, yuk berlibur di Samosir. Jangan lupa mampir ke kebun anggur yang ada di belakang Cafe Puro. Sembari menikmati kopi di Cafe Puro, ayo menuju ke belakang. Lihat anggur, petik sendiri, dan boleh juga nanti beli bibitnya untuk dibawa pulang, jadi dicoba ditanam. Yuk, selamat menikmati anggur Samosir. Wow, keren. Itu tadi obrolan kita bersama Ibu Kadis Perwisata Kebudayaan Samosir, Ibu Tine Bahu, dan juga Pak Bori Pasaribu sebagai pengelola, dan juga ada pendeta Buli Perne Bahu, dan juga Amang Pendeta Lambok Sian. Semoga apa yang menjadi tekad luar biasa daripada orang-orang Samosir untuk membuat kebun anggur sebagai destinasi baru ini menjadi lebih semangat, memberikan semangat baru bagi yang lainnya juga. Nah, jangan lupa ke kebun anggur persis di belakang Puro Cafe, sambil minum kopi. Kopinya juga enak di Puro Cafe lo. Dan juga tentunya di kebun anggur luar biasa, bisa bawa keluarga, bisa edukasi, dan juga lainnya. Saya Fernando Stanggang, Gerimita TV, Horas. Horas.